Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Arjun, partner Grotopia kalian. Jadi di video kali ini gua mau nge-hunting para scammer kayak di video gua sebelumnya yang berjudul apa? Mencari scammer noob pura-pura pura-pura menjadi noob kayaknya kalau nggak salah. Itu gua drop DL, gua kasih invisible block tuh yang waktu kemarin tuh. Gua bikin hunting scammer ini udah lama sih, udah berapa tahun yang lalu ya, udah zaman-zaman purbakala gitu loh. Dan sekarang juga gua mau nge-hunting scammer. Di sini gua lagi di word set nih. Yang kemarin tuh gua facecam ya kan. Facecam yang pas jadi noob itu, yang pura-pura jadi noob itu gua ulang tahun gitu ya kan. Gua pura-pura gua nggak pakai facecam sekarang. Kenapa? Karena ya males aja gitu gua facecam gitu kan. Gua rambut gua pendek gitu kan. Gua pengen nanti pas facecam tuh rambut gua pas panjang doang gitu loh. Kalau gua pendek males facecam gua. Oke, jadi di sini gua mau nge-hunting para scammer di word set. Gua nggak bisa di word by set. Kenapa? Karena ya gak tahu tadi level gua gak muat gitu loh. Nah ini ada yang nanya gua nih. Iya Fairy, kenapa nih Fairy? Gua Fairy Pro GT 1. Oke, gua kesana nih. Oke, Fairy Pro GT 1. Fairy Pro GT 1 nih, kedua satu nih, udah gue masukkan Fairy Pro 1 GT 1 untuk WL Hero. Oke, gua put nih ya. Guys. Gua lagi batuk guys ya. Satu WL aksesnya iMac Word. Oke. Kita ikutin aja gimana cara dia main gitu ya kan. Kita tutup. Oke, kita udah akses dia. Kita dengerin aja apa yang dia itu kan. Dia nyuruh apa gitu, kita turutin aja. Oke, udah di sini gitu ya kan. Remove access tuh. Tadi di BRB tuh ngebuka si pintunya. Nih, gua remove access nih ya. Nanti dia tuh bakalan masang checkpoint, guys. Oke, kita udah remove. Dia tuh nanti bakalan masang checkpoint, teman-teman. Oke. Nih, tuh. Udah kan tuh, checkpointnya ada di sini, teman-teman. Drop Ancest here. Oke, gua drop Ancest. Nih, enggak deh, jangan drop Ancest. Enak drop 4 DL nih. Gua drop nih 2 WL aja nih, apakah dia nafsu? Oke, udah drop 2 WL. Wire 4 DL. Dia nyuruh gua drop Ancest, teman-teman. Enak drop 4 WL. Ih, kebuka. Tuh bener kan? Nih kebuka. Udah dicek kebuka. Lol, kebuka. Kita tanya dulu, kamu Indo? Bukan jir. Oke, gua buka nih, gua ikutin tuh kan. Terus kita tutup lagi itu kan. Nah, udah. Drop Ancest, gua mau lihat. Oke, ini gua drop nih. Kita drop. Oke, Ancest nih. Udah tuh. Pakai dia kepancing. Ini Ancest loh. Ini Ancest. Nanti aku drop 4 DL. Mana 4 DL-nya? Bohong. Jadi kalian kalau ketemu si Aprianti ini jangan-jangan itu ya, teman-teman, jangan percaya dia ya. Drop Ancest, Bang. Kita tanya dulu, mana 4 DL? Drop mana 4 DL? Buka, kita ambil dulu. Mana 4 DL? Kamu bohongin aku. Kalau gak kasih lihat, aku gak mau main. Kamu bohongin aku ya? Ajanya mana nih? Aku drop nih. 6 WL deh, 6 WL tuh. Tuh, udah kan 6 WL tuh. Udah kan. Lah dikatain gua noob. Ini scammer milih-milih gitu loh. Parah banget. Masa gua drop 4 DL.
perjalanan WL. Nih, kita balikin nih, kita bales. Masa gua drop 6 WL? Lu gak berani drop? Noob. Cupu. Noob. Kita spam noob aja. Noob. Gue drop 6 WL, lu gak drop. Noob. Cupu, kita katain cupu. Wow, lu cupu nih. Bagi kalian yang kena scam sama Prianti, report aja nih. Nih, siapa tahu ada gitu ya kan, dari kalian tuh yang kena scam sama Prianti ya, kita report. Nakut noob. Oke, gua gak takut nih, gua drop lagi nih 10 WL. Nih, kita drop 10 WL, tuh udah kan. Noob, drop kamu tuh guys. Biasanya kalau scammer kayak gini nih kurang ajar gitu loh. Udah milih-milih hadiah, dikata-katain pula gitu kan. Gua kesel teman-teman kalau ketemu scammer yang kayak gini. Bocil biasanya nih. Tuh, dikatain noob pula gua kan. Nih, kita break dulu kan. Nah, dapat checkpoint gratis gitu kan. Report sekali lagi biar dia biar permanen itu bandednya dia. Kita ban aja ya teman-teman. Ini udah dipasang checkpoint juga, udah gua break, masih aja toksik. Ada yang nyamperin gua teman-teman. Namanya Kiristi Dwi. Sini Kak, kenapa? Oke. Nih, aku datang nih. Gua datang. Nih, gua ikutin. Sini. Oke. Nih, mana? Kemana nih? Kemana? Aku jauh bener anjir. Si gua nge-lag. Iya, kenapa? Kenapa, Kak? Iya, kenapa, Kak? Kakak bisa bantuin aku gak? Bantu apa, Kak? Ini nih. Ntar hasilnya kita bagiin dua, widih. Bagiin dua gitu ya, guys ya. Aduh. Kepala 92. Oke. Kepala 92 ya, teman-teman. Mari kita lihat dia mau nge-scam apa ya, teman-teman. Assalamualaikum. Walah, scam ini teman-teman. Wah, parah sih. Ini scammernya nih. Waduh. Gua nge-lag, sabar. Aku akses kakak DSL kak sini. Oke. Kalau ada drop, orang drop nih kan. Nah, kita diajarin nge-scam, teman-teman. Kakak kick aja. Oke. Oke nih, oke. Kakak respawn. Nih, udah respawn gitu kan. Aku drop hadiahnya, oke. Kita drop hadiahnya, teman-teman. Apa hadiahnya? Widih, 109 WL, teman-teman. Banyak bener, Kak. Bentar, Kak, aku BC biar orang kesini. Oke, BC. Pura-pura quit GT, oke. Oke, teman-teman. Gain job. Wah, ini temennya teman-teman. Jadi kalian jangan langsung percaya kalau kalian tuh disuruh kayak gini. Bagi kalian yang ketemu sama si Kiris Tidui, kalian report aja teman-teman. Oke, drop to win milif. Lol, more price tuh. Minta price dia teman-teman. Tuh, dia minta price teman-teman. Ih, DL, widih, DL banyak banget gitu. Wow, kita wawin dulu gitu kan. Ini kayaknya gua scam fail bisa gitu teman-teman. Nih gua open public nih, temennya pasti gua bakal kena scam. Masih paham kak. Wow. Nih price-nya dibanyak-banyakin tuh biar gua panas gitu teman-teman. Biar gua panas gitu loh. Ini gua pukul coba ya. Widih. Banyak deh, jangan. Oke. Nih kita okein aja deh. Kita ikutin cara dia main. Oke, dia drop rambut. Ini rambut apaan ya? Gue nggak tahu, baru pertama lihat. Morwing. Wah, parah sih ini. Ini pinter sih trik-trik dia nge-scam tuh kayak gimana. Oke, milif. Wow. Nih dia drop nih. Ih, drop. Dia ini temennya ya, teman-teman ya. Jadi jangan. Wow. You drop again, Nick.
kita disuruh ini nih. Nih, kita pura-pura ngekick ya. Haduh, kelakuan. You know drop. Oke, nih kita drop. Kita drop 3WL nih, 3WL. Tolong. Ulang nih ya. Kita kick. English. Again nih. Ini temennya, teman-teman. Nah, kita kick, kita dapat gitu. Terdapat. Ya, ini kita dapat nih. Dapat kita. Nih, kita nanti di pura-pura dibagi dua padahal enggak dikasih gitu, teman-teman. Jadi ini temennya. No. Owner tuh. Tanya ownernya dulu, itu kamu temennya. Anjay. Wow, kita dapat. Wow, kita dapat. Kena mental, please. Jadi ini temennya ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang ketemu sama si Ken Job 144 sama Kristi Dwi, iya, aku mau. Kita pura-pura bodoh aja di sini ya, teman-teman. Kita add friend. Nah, udah add friend nih. Iya. Jadi itu kalian tuh ya kayak gitu loh. Aneh itu. Semoga sukses kayak gua juga. Oke. Nih, gua dulu inget nih gua. Nanti kalau lu sukses juga, sih kita bagiin rata ya. Oke. Nih gue disuruh drop. Aku nggak punya SL. Aku nggak punya SL. Gimana? Terus gimana? Akses aku di SL. Aku kick orang drop. Oke, ini ya. Aku akses. Jadi nanti temennya tuh datang ya, teman-teman. Jadi gue disuruh drop ini. Disuruh drop barang nanti gitu ya kan. Oke kak. Jadi ini gue bisa scam fail sih sebenarnya. Mana ini kita drop. Nah, kita pura-pura BRB ya, teman-teman, biar dikira kita lagi ngapain gitu kan. Ini report dulu ya, teman-teman. Nih kita report scammer. Bagi kalian yang ketemu sama si Kristi Dwi, nanti kalian tuh nggak ada. Gua ngomong cepet-cepet banget gitu ya kan, aneh gitu. Oke. Ini ada checkpoint, teman-teman. Kita taruh di mana gitu, ntar bisa ini. Oke, kak. Ini gua ada checkpoint. Oh, nanti kalau gua tutup. Iya ya, pinter juga gua. Tapi gua lagi mikir nih. Assalamualaikum. Kita pull dia nih. Nih, nanti kalian tuh di ini. Nanti ini bakal dibuka nih pintunya, kalau enggak ini. Dirtnya tuh dihancurin ya, teman-teman. Dulu udah pernah kena juga. Dulu banget kena scam set. Set gua dulu harganya tuh 2DL-an. Dulu 2DL-an tuh susah gitu loh nyarinya, gua kerja gitu loh. Tolong. Si hadiahnya kak, prize nih hadiah nih. 5WL deh, 10WL. Tuh, apakah dia nafsu, teman-teman? 10WL nih. Kak, kasih hadiahnya more prize. Ini udah. Katanya tambah. Oke, kita tambahin nih 20WL. Ini 20WL nih. Oke, 20WL. Udah, coba dulu. Kamu Indo bukan? Kita coba dulu ya, teman-teman. Kayak gua tadi. Iya. Tunggu dulu. Siapa tahu dia drop. Kamu orang mana? Kita tanya-tanya dulu ya, teman-teman. Padahal nih mereka teman gitu. Saya Budabeh nih. Hati-hati. Kok dia ngerti gitu loh. Gue ngomong bahasa Indonesia, kalau dia ngerti, you Inggris. Oke, kita belajar apa? Belaga bodoh-bodoh gitu. Tunggu. Nah, kita hancurin WL dulu ini. Kita ban dulu ya, teman-teman. Kita ban dulu ini, pasang. Ulang ajarinnya. Gimana? Ajarinnya. Ih, dia tahu, teman-teman. Dia tahu. Itu kenapa kebuka?
itu kenapa kebuka. Oh, jadi dia udah ngerti teman-teman. Dia udah ngerti teman-teman. Kebuka, gak nyangka gue. Kenapa? Itu kamu buka tadi loh. Kita bilang aja itu kamu buka tadi loh. Jadi dia tahu teman-teman kalau ini gue buka, dia langsung loncat. Makanya kasih yang dia mau. Gak mau gue, gak mau. Ah, lu maksa gue, bego lu. Lah dikata-katain gue, jelas-jelas dapet. Lu slow hand, nyalahin orang, dasar. Kita break aja teman-teman. Kita break aja, break-breaknya. Kita break aja nih. Kita break semua, kita break semua, kita break semua. Ini game rusak ini. Kita hancurin aja. Jangan lupa kalian report teman-teman. Jangan lupa kalian report. Scammer. Aku bikin gamenya dulu, oke. Ini namanya scammer tanpa modal ya teman-teman. WL aja nggak punya gitu loh. Sekarang malah si Fana lagi yang mau nge-scam gue kan. Malah dia gitu loh yang mau nge-scam Fana. Gua bingung anjir nih, gua lagi ngapain. Itu Azam, jangan drop kamu ya Azam. Dia drop hadiah 5 WL si Fana. Ini ceritanya mau nge-scam siapa sih? Mau nge-scam Genji apa Fana gitu kan. Aneh gitu loh. Scammer kata Sago. Eh Azam, kamu jangan drop ya Azam. Kamu itu anak baik. Kita ngetik di mana? Nah, kita ngetik. 7L nih udah aku drop. Udah drop 7L. Ah, penipu. Ah, penipu. Aduh. 65, teman-teman. Bohong ah, males. Capek. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja nih. Gua udah ini udah rundingan nih ngobrol-ngobrol sama si Fana barusan tuh. Yang gua kira pertama itu bukan scammer. Tiba-tiba dia pasang WL terus dia menjadi seorang scammer. Gua kira orangnya baik gitu loh, namanya Fana gitu kan. Karena hati-hati aja teman-teman. Jika kalian temenan sama si Fana barusan itu, intinya jangan deketin lah, dia tuh scammer gitu loh. Tadi aja 2 WL gua tuh di itu loh, dibekuin gua 2L, jadi gak bisa gerak gua. Jelas emang. Aduh, gak jadi scam, fail deh gua. Oke teman-teman, jadi videonya udah sampai sini aja. Jangan lupa kalian berbakti kepada orang tua teman-teman. Jangan lupa sholat. Oke teman-teman. Ya Mak ya. Kata makku benar ya teman-teman, kata nenekku benar teman-teman. Jangan lupa sholat teman-teman. Oke, jadi ini ownernya ya. Jangan lupa di report. Nih gua report dulu deh. Ini temennya pasti Yati. Gua report dulu nih, scammer. Tuh, dia enggak di-kick teman-teman. Nih kita report juga si Fana GT ini, scammer. Udah ya teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton ya teman-teman. GT gua nge-freeze. Tolong.